Sara Liao. Dandannya seperti artis kah? Seperti artis papan atas. Penonton, tripan kabarnya? Semoga sehat-sehat ya. Semoga selalu menyimak channel Sara Liao besok. Belum-belum sudah belepotan kalau ngomong. Jadi sebelum Sara Liao syuting, dan supaya nggak belepotan kalau ngomongnya, Sara Liao mau makan jipang sedikit saja. Apa yang dibawa di kenjang? Ada jipang ya penonton. Apakah penonton tahu jipang ini apa? Jipang ini makanan ciri khas di desa. Ini makanan favoritnya Sara Liao. Mantap. Ini peralatan buat nyuci bantal. Sara Liao, sore ini mau nyuci bantal dakron ya penonton, yang dapat dari TPS kemarin. Sara Liao nyucinya kali ini nggak di sungai, juga nggak di rumahnya Bude, tapi di sumber. Di sumber mana? Di sumber Bedali. Sebentar ya penonton. Cek. Tak buka edisek ya. Apakah di dalam ada orang mandi? Kalau ada orang mandi, Sara Liao mau ke arah yang pinggir sini. Jadi mas kameramen, supaya nggak nampak ada orang mandi ya. Nanti kalau kelihatan ada orang mandi, penontonnya pada kabur. Tapi kalau yang mandi Sara Liao, nggak kabur ya, pada merapat ya. Aneh-aneh Sara Liao ya. Assalamualaikum. Bu, saya mau numpang nyuci bantal ya. Mbak Erna. Mas kameramen aja ditutui Mbak Erna. Engkau nak tahu Mbak Erna penontonnya pada kabur. Mbak aman kok nggih, mboten masuk ini kamera Mbak nggih. Kula numpang ini Mbak. Numpang nyuci bantal, bantal dakron. Kali ini saya cuci nggih. Kalau bersih alhamdulillah, kalau nggak bersih ya tak gubak wae. Coba ngerti? Ibu mau. Bu mau tak Bu tak kasih bantal dakron? Mau. Tapi mau tak cuci loh Bu. Kalau dicuci apakah bisa kering Bu? Bisa. Bu, jenengan nggak tahu ta? Kalau ini bantal bekasnya apa? Bekasnya artis papan atas Sara Liao Desa. Ibu tak awal dulu. Sebentar ya penonton. Sara Liao mau nyuci bantal. Ibu ya gelem. Mbak ya gelem. Kalau mbak gelem, ibu gelem ya tak apa ini kabeh. Nggak apa-apa. Sara Liao kan di rumah banyak Bu. Bantalnya Bu. Ini bantalnya bantal bersih loh Bu. Bener. Sara Liao nggak ngapusi. Ya penonton, saya cuci dulu ya penonton supaya bersih. Kenapa mak? Bingung? Boten usah bingung penonton, santai mawon. Maknya kalau renang dilanjut. Kakek kok bok, kakek tok. Boten mak, boten ketok. Mak itu kan masih muda umur 25, jadi takut kalau kelihatan penonton. Tak cuci ya penonton. Ya, ini dakron ya. Bantalnya ya penonton. Mak saman puron to, kali bantalku niki. Nak puron kalau palingi setunggal. Puron mbok. Mak. Mak. Mbok. Puron apa banten, mbok? Turun paling. Turun nggih, wis. Mae masih ganti baju. Sambil nunggu mae ganti baju, bantalnya tak ubah iki ya.
bisa kering Bu kalau di jemur Bu? Bisa. Bisa nggih? Nggih. Wis, ini tanda perkenalanku dengan Mak. Mak tak kei sito. Bersih, bersih. Tepun di Bu. Bukan apa-apa Bu, jangan ayu dah Bu. Dek, ini kita ngomongin dek. Oh dek. Kamu pun kamu pun bomba. Kerja kayak kula kula gendek Bu. Gendek. Kapan kapan kita? Gendek. Ah, bersih ya penonton. Lanjut ya. Sebenarnya ini sudah bersih ya penonton. Nah berhubung Sarah Lia itu kan sukanya nyuci-nyuci, suka bersih-bersih. Jadi biar tampak bersih ya penonton. Bu, niki kapok napa dakron Bu, kayak Ibu? Kayak dakron Mbak? Dakron nggih? Nggih, dakron Bu niki. Ibu, Ibu pasti bertanya-tanya, apa sih? Wong kuwi kok bantal tumbang. Paling dikira Sarah Lia wong enggak ngenah ya. Ibu enggak bertanya-tanya ya, kenapa? Saya kok nyuci bantal. Enggak, Pak, kali ya kotor tumbang lah sing ya. Waduh. Malah terus bawah-bawah piye apa adus pisan eh? Kungkum ya, Bu ya. Pisan seger. Seger ya, Bu ya. Seger. Sudah basah ya penonton. Nyemplung Bu loh. Jeru ternyata penonton. Mak, jenengan langsung. Jenengan sedo nyuwun bantale kula napa mboten kula paringi. Mangke jenengan pepe piye, Mbak? Mboten purun? Mboten pun. Niki bantal dakron, Mak. Pepe, Mbok. Nggih. Kula paringi napa purun bantale kula kathah teng griya. Niki tanda kenalan. Perkenalan saya bersama Mak. Kalau mau jenengan bawa sudah saya cuci. Ini bersih kok Mak. Enggak bekas apa-apa kok Mak. Cara dia enggak ngapusi. Mbak Uci. Nggih, ini punya saya Mak. Ini nak digawe apa? Nggih, Mak. Mau kan Mak? Kalau mau jenengan bawa pulang. Bawa Mak. Mak. Emak nyawang aku kayak enggak apa itu? Handphone. Kayak enggak itu loh penonton apa? Kayak setengah wedi. Enggak mau, Mak. Nggih, Pon. Nggih, Pon. Aku satus, nggih. Mak wedi penonton ya. Mak wedi aku ya enggak maksa padahal kan bantal ini kan enggak ada apa-apanya. Enggak bekas apa-apa ya. Namanya takut ya. Kalau ibu tadi bilang los. Lanjut. Bantal warna merah. Ya, dakron ya. Bu, jenengan mengke milih pundi sak kersane napa sing kecil-kecil dua niki? Kecil-kecil dua enggak apa-apa. Nggih, tanda perkenalan Bu nggih. Benjing kula tak dolan teng jenengan. Mengke kula gawane roti, Bu. Tenan, Bu. Lha kula sing elek kok sing omah sing tak gawe botot tok. Oh, ibu sinten asmane? Niki nek delokane ibu Mumun. Oh, Bu Mumun nggih. Bu, niki mengke sampean PP benjing kula mriku. Kula incenge. Garing napa mboten nggih? PP ne, Mbak, Dek. Ngarep omah. Oh, teng ngajeng nggih. 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 Kene udane diwareng e. Wareng nggih, mumpung panase. Pol, nek penonton ya. Ini mana, Mbak? Dalam, Bu. Dari jenengan anak. Anak saya satu, Bu, tapi saya masih gadis. Ibu percaya enggak kalau Sarah Lia anaknya satu tapi masih gadis. Guyon Bu nggih. Nggih, Sarah Lia. Mbah Santa sambil guyonan bersama Bu Mumun. Baru kenal ya kayak akrab penonton. Sarah Lia kan orangnya belakang. Baik belakang. Nggih.
kasih ya, teman-teman. Bumbun tak taruh yang ini. Ya wes tak awai semuanya bumbun dua-duanya tak kasihkan. Mak tadi nggak mau, takut lihat Sarah Lia itu takut. Emang Sarah Lia itu wajahnya kenapa? Sarah Lia kan artis papan atas. Masa nggak kenal sama Sarah Lia ya penonton ya? Bumbun aja lo nggak takut sama saya. Bentar ya penonton, mau saya bilas. Bu, pula amit ya. Oke, amit nanu, Pak. Amit, Bu. Kalimat, Bu. Oke, amit. Sarah Lia konsen sampai gak bisa berkata-kata ya, penonton. Di sini, walaupun musim kemarau, airnya tetap lancar kata Bu Mumun. Alhamdulillah lancar. Sarung bantalnya enggak saya lepas karena kenapa penonton, kalau dilepas takutnya nanti dakronya kentir ya, kalau kentir nanti Sarah Lia bingung soalnya kenapa ini dalam ya, kedalamannya dalam, takutnya Sarah Lia nanti ini masuk ke dalam enggak bisa naik ya penonton. Aduh, kesel ya, kenapa yang manggil. Enak iwa. Bu, ini iwa napa, Bu? Kecil-kecil. Napa iwa cedol, Bu? Oh, iwa cedol, ya? Nge. Pak cedol. Cedol, Bu? Oh, gatel. Banyak ikan gadol penonton ya. Tadi kurang bersih, mau tak bilas ya penonton. Warnanya Sarah Lia sudah basah sampai dalam-dalam. Bu, jenengan kalau mandi mandi aja Bu, agak sana enggak apa-apa. Nggih. Mboten usah ke susu Bu, santai. Nanti lah kuwan ini ngetel aja Mbak. Oh, ngetel nggih Bu nggih. Ibu sering nyuci di sumber nggih? Iya, setiap hari Bu nggih. Ya. Padahal di rumah Ibu ada PDAM ya Bu nggih. Ada. Tapi seneng nyuci di sumber nggih. Lebih bersih Bu nggih. Bersih mesok bunyi kotor ngene, Mbak. Nggih. Tapi lumayan bersih Bu. Airnya Bu nggih. Pinter lah bajune. Napa nek Bu? Pinter lah bajune. Bajune nggih. Bu kula nyuwun nikune titik Bu sabune sekedhik. Sekedhik mawon. Tak iprik Bu. Ya pun suan Bu nggih. Nah, ini penonton ya. Ini ada sedikit pulau. Biar tampak bersih ya. Saya minta sabun cucinya ke Ibu Mumun. Ya. Bu kula niki pun terus kebes. Napa sekalian kula bungkom Bu nggih. Seger Bu nggih. Boten gatel Bu nggih. Boten nggih. Tapi siapa ngerti? Saya mandi di sini tambah awet muda ya penonton. Oh, sesi. Waduh, habatnya ya. Apa penonton? Aduh, habatnya. Sarah Lia ya. Sarah Lia tuh jangan aneh-aneh, ini demi penonton ya.
ada yang request penonton kemarin. Ini bantal jakarnya yang baru dapat suruh nyuci. Wes tak cuci masih. Jenengan plus 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 plus. Pokoknya sarang dia itu enakan. Ngalor ngalor ngitu ngitu ulang ulang ya. Lah berhubung ini bajunya sarang dia basah, sarang dia kungkum sebentar ya penonton. Teringat masa kecil. Yang penting endingnya ya penonton. Sarang dia wes kelar nyuci bantal dakon. Yang dua tampak di sana, yang satu di sini. Yang dua tak kasihkan Bu Mumun. Bu Mumun seneng ah. Bu, mboten dua lho piye? Mboten. Mengke 3 hari kula teng dirone jenengan. Nggih. Kula inceng. Nggih. Mengke napik kula pari dhuwit kula tuku malih. Nggih. Bentar ya penonton. Wih, seger Bu nggih. Nggih, seger. Bentar ya penonton. Sarah Lia mencoba. Kungkung seperti ini ya penonton. Wes wes wes. Aja kungkung mah action lah. Gua pulang baca pamit. Oh mantan lah. Eh pun kelar pulang. Mata ruwan bu nge? Nge, nge mbak. Penonton jangan lupa ya. Nge, nge, sami-sami. Penonton jangan lupa ya selalu menyimak channel Sarah Lio. Dan jangan lupa selalu kasih like, 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 like. Comment, comment, comment. Artis depan atas Sarah Lio pamit. Mata ruwan. Bu Mumun, mata ruwan. Nge, sami-sami. Oh, ya teren.